Jumpa lagi bersama saya di channel Profesor Utudidak. Kali ini kita akan unboxing multitester yang saya beli di Shopee dari luar negeri. Ini pengiriman dari negara China, yang mana negara China sekarang adalah negara maju kedua dari Amerika Serikat. Langsung saja kita buka. Kita buka ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini dia multitesternya. Ini harganya cukup murah. Harganya 130.000. Ini manual booknya, kirimnya dari Cina, 12.000 saja ya. Coba kita pasang baterainya. Sekarang sudah nyala. Kita tutup. Kita coba tekan-tekan. Kemudian kita coba tes di shortkan untuk jarumnya, ternyata bisa. Kemudian kita akan coba untuk mengetes tegangan AC alias arus bolak-balik, tegangan listrik 220 volt, ternyata terbaca 230 volt. Saat ini malam pukul 20.00. Memang kalau malam PLN itu selalu dinaikkan karena banyak pemakaian. Kita langsung coba untuk baterai. Langsung terbaca 1.5 volt. Meskipun bolak-balik tidak ada masalah, cuma ada tanda min atau negatif nanti di depan kalau salah jarumnya. AVO ini atau multitester ini menurut saya lumayan canggih karena tidak usah mencet-mencet, langsung auto baca. Barusan listrik terus arus bolak-balik, sekarang arus DC, arus arah, sekarang resistor langsung terbaca normal. Ini 220 ohm. 220 kilo ohm. Ini 1 mega ohm terbaca 0,990 kilo ohm, omega ohm, 0, mega ohm. Cukup akurat ini. Cukup akurat. Mantap. Ini di pasaran Indonesia harganya masih 300 ribuan. Jadi 2 kali lipat dari kita beli di luar negeri alias di China, guys. Ini yang atas untuk pengetesan kabel putus atau DC ya ini. Ini ada LED senternya juga. Jadi jika malam atau butuh penerangan, tinggal tekan senter dan nyala, guys. Dan kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi, ternyata normal, guys. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Terima kasih.